Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di channel Nadinta Nurahma. Sesuai judul dan thumbnail di video ini, jadi di video kali ini aku mau buat review lagi. Nah, jadi di video kali ini aku mau buat review jam. Jadi di video kali ini aku tuh kayak mau review jam tangan gitu. Jadi di sini aku nge-review dua jam tangan. Yang pertama jam tangan punya aku dan yang kedua jam tangan punya adik aku. So, yep. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa langsung klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa juga untuk klik like dan jangan lupa buat share video aku ke teman-teman kalian dan jangan lupa komen di bawah aku besok mau buat video atau review atau tutorial apa lagi. So, yep, gimana videonya? Gimana reviewnya? Just keep on watching. So, yep guys, jadi jam tangannya aku review ada dua teman-teman. Nih, satu ini punya aku, satu lagi punya adik aku. So, yep, jadi ini yang pertama jam adik aku ini teman-teman. Ini kita belinya udah agak lama sih. Jadi ini tulisannya Laska gitu. Maaf, guys. Nah, jadi ini jamnya kayak gini. Jamnya gambarnya kayak gini gitu dan jamnya ini harganya 50.000. Nah, terus guys, yang satunya ini jam aku ini. Ini kayak ada tulisan James and Honey gitu, ada mereknya dan harganya itu 62.000. Jadi so yep, aku bakalan unboxing satu-satu. Dan jadi jam yang mau aku unboxing pertama itu sebenernya, yang aku mau unboxing pertama itu yang dulu jam adik aku. Jadi so yep, ini tuh kemasannya tuh kayak kotak gitu, kotak warnanya hitam, habis itu kayak ada tutupnya gitu. Ini bukan kaca sih, ini plastik. Terus ini ada kayak tulisannya gitu. Gak fokus, jelas gitu. Ini memang ada tulisannya juga. Dan ini bawahnya, bawahnya polos gitu. So yeah, let's open. Nih, oke, jadi ini pas dibuka jamnya itu kayak gini. Jadi ini kayak ada gelbus pelindungnya gitu teman-teman. Ini enak banget guys, bisa jadi squishy gitu. Dan jamnya kalau kita keluarin tuh kayak gini. Ini kita tinggal keluarin kayak gini aja dan oke. Ini dia jamnya. Oh ya, ini kebalik. Nih teman-teman. Jamnya itu warna merah, habis itu ada kayak biru-birunya gitu, titik-titik biru. Dan habis itu ada tombol-tombolnya, ini warna biru, ada tombol start, ada tombol reset, tombol mode sama tombol light, teman-teman. Di sini. Cuman gak terlalu kelihatan banget sih. Dan ini tuh ada tulisan Lasika gitu di bagian sini. Di bagian besi-besi ini. Cuman gak terlalu kelihatan sih. Dan oke, kita buka, kita lepas dulu jamnya. Jadi ini aku gak cukup karena ini ukuran adekku guys. Jadi jam ini mungkin gak aku pakai lah ya, karena ukurannya gak cukup. Jadi ini dia. Ini jamnya tuh lumayan bagus banget. Dan ini tuh emang jamnya tuh bener-bener kayak cowok gitu. Dan katanya ini tuh jam best seller teman-teman. Jadi makanya harganya 50.000 katanya ya, katanya yang jual best seller. Tapi gak tahu sih. Jadi ini packagingnya tuh bener-bener elegan banget. Nah, jadi ini gabusnya bisa dilepas. Ini dia sponge-nya, kayak sponge gitu. Dan ada kertas di bawah sini. Apa ini? Kepo. Oh, jadi ini kayak garansi gitu. Oh, jadi cara makainya, pengaturan gitu ya. Ini tuh keren banget lah pokoknya. It's the best. Ini ada tulisan Lasikanya lagi di bagian depan kertasnya. Ini matte inch-nya. Yap guys, jadi kita tinggal unboxing barang atau jam yang selanjutnya, yaitu jam aku nih teman-teman. Jadi ini kayak ada tulisan James and Honey dan ini tuh boxnya lumayan bagus. Oh ya, kalau kalian lihat di boxnya ini tuh bukan warna hitam biasa. Jadi di boxnya ini kayak ada garis-garisnya gitu. Tuh kelihatan kan? Kayak ada garis-garis abu-abu gitu. Dan kalau kita buka, tada, ini dia isinya. Ini jamnya juga aku belinya udah rada lama sih, sekitar beberapa minggu yang lalu sih. Oke, jadi pas dibuka kita itu dapat kartu sertifikat dari James Honey. Jadi tulisannya Certificate of Authenticity, teman-teman. Nih. Jadi jangan hilang guys, siapa tahu penting.
ini mirip kayak kartu kredit. Ini beneran kayak mirip kartu kredit gitu. Terus ini belakangnya ada tulisan bahasa Inggris. Aku nggak tahu sih artinya apa. Nah, terus ada juga kayak tag gitu. Soalnya guys, tagnya ini itu pas pertama kali aku beli itu tuh dipasang di bagian jam sini. Kayak diikat diiketin gitu. Jadi ini tagnya ada logo James Honey-nya. Ini ada logonya. Habis itu juga ada tulisan James and Honey. Ini desainnya lumayan bagus kok guys, James and Honey. Oke. Nah, jadi ini dia jamnya. Ini kalau kita ambil. Jadi ini jamnya warnanya pink. Oh ya guys, untuk jamnya ada 3 pilihan warna. Yang pertama ada warna pink kayak yang aku pakai. Yang kedua warna coklat tua gitu. Dan yang ketiga ada warna hitam gitu ya. Nih, teman-teman. Jadi ini bagian depannya kayak gini. Bagian sininya tuh jamnya ini tuh tali jamnya itu warna pink. Habis itu bagian tengahnya sini bagian angka-angkanya itu warna pink metalik. Pink metalik aku nggak terlalu tahu sih. Nah kalau belakangnya ininya tuh kayak warna coklat gitu, warna peach. Terus di belakangnya ada tulisan James Honey. James Honey stainless steel katanya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja pakai jamnya ini. So Let's pakai. Oke, kita pakai dulu teman-teman jamnya. Oke, so yap, aku skip dulu. Tada, ini dia. Ini kita udah pakai jamnya teman-teman. Ini desainnya bagus banget dan ini cocok kalau kalian pakai buat pergi gitu. Ini enak buat berjalan-jalan nih kalau kalian pengen beli. Oh ya guys, ini James and Honey itu lumayan terjangkau gitu. Harganya Rp62.000. Ini karena lagi diskon aja ya. Dan ya, ini bagus banget. Ini kalian lihat, aku benar-benar suka banget sama desainnya karena ini warnanya tuh pink gitu, kesukaan aku nih. Dan warnanya itu nggak terlalu mencolok amat gitu teman-teman. Kalau warna mencolok tuh aku ada kurang suka sih, soalnya kan kayak norak banget gitu ya. Jadi misalnya kan kalau warna pinknya itu kayak mencolok ya, ini pink tua banget gitu, terus aku nggak terlalu suka sih. Tapi kalau ini pink metalik dan aku I like it. So yap, itu aja unboxing jam tangan aku. Maaf kalau ada kesalahan dan maaf banget kalau reviewnya agak terlalu kurang bagus. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Dan habis itu kalian jangan lupa buat komen di bawah aku mau buat video apa lagi. So yap, bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.